bagus dan emang ringan gitu. Dan ya, tahan lama, bukan tipe yang minum hilang, tidak, makan hilang masih nyisa. Aku udah punya 5 sheets yang cakep-cakep dan udah aku bandingin juga sama Maybelline kesayangan kita yang 210. Kalau misalkan videonya rame, nanti aku bakal swatch lebih banyak warna. Makanya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Kalau udah, nanti kalian komen aja di bawah kalian mau swatches warna yang lain. Aku tunggu ya. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku mau review Purbasari Lipstick Color Matte Hydra Series. Dia long lasting 12 jam, ada vitamin E dan castor oil. Aku udah punya 5 shades dan aku bandingin sama Maybelline 210 Versatile favorit kita. Cuman ini warnanya memang udah cakep-cakep. Kalau misalkan video ini rame, aku bakal bikin part 2. Jadi make sure aja videonya harus rame ya. By the way, aku tuh gak tahu ini tuh lipstick versi lama terus dijadiin versi baru atau gimana. Cuman ini tuh nostalgia banget. Aduh, dulu tuh lipstick lokal ya. Yang pertama kali aku tahu tuh Purbasari yang viral terus semua orang beli dan segala macam itu Purbasari. Cuman aku tuh belum sempet nemuin shade yang aku banget gitu. Tapi aku dulu pakai pas kuliah pertama kali lipstick tuh viral sumpah. Kan dulu tuh lipstick tuh pokoknya kalau nggak lip tintnya Etude, terus lipsticknya tuh Purbasari, atau kalau dari luar tuh ada Colourpop namanya, sama NYX sih. Aduh, nggak tahu deh dulu. Pokoknya Purbasari tuh salah satu yang viral juga di antara itu, dan itu nostalgic banget guys. Aku tuh kayak nggak tahu deh, pokoknya aku punya 5 sheets ya, nanti ditonton sampai habis aja. Cuman kayak udah, link produknya udah aku taruh di bawah, kalau misalnya kalian mau beli silahkan beli. Tapi nih nostalgia banget sih, aku lupa ini nggak ya, gak tahu ya. Tapi pokoknya hasilnya tuh matte, dia klaimnya tuh ringan dan tahan lama. So far hasilnya sih bagus ya tuh, bagus dan emang ringan gitu. Aku lupa yang formula lama tuh kayaknya feelnya kayak gini juga deh, nggak lipsticky banget gitu, maksudnya nggak kayak terlalu pakai bibir, gak terlalu pakai lipstick, biasa aja. Dan ya, tahan lama, bukan tipe yang minum hilang, tidak, makan hilang masih nyisa. Oke, kita langsung aja ke swatchesnya. Shade 81 Diamond. Dia warnanya lebih ke orange gitu ya, gak yang nude banget tapi orange gitu. Aku tuh lupa, sebenarnya aku tuh udah pernah cobain kayaknya, tapi aku lupa anyway. Ini dia shade Diamond. Kalau misalnya dipakai full lips, jujur oke banget sih. Ini first impression aku dan aku nggak expect hasilnya kayak gini, alias bagus. Aku tuh dulu udah pernah sempet nyobain, cuman aku kayaknya salah shade, pokoknya nggak cocok di muka aku. Tapi sekarang shade 81 ini oke sih, nih. Ini shade aku banget jujur. Ini aku swatch sama Maybelline ya, bentar. Nah ini udah aku swatch, jadi yang atas ini Maybelline Versatile, yang bawah ini yang shade 81. Kalau misalnya kita lihat, shade 81 dari Purbasari ini tuh oranye lebih keluar ya. Kalau misalnya Versatile tuh lebih ke arah peach, alias campuran pink dan juga orange. Packaging 81 tuh sebenarnya lebih kayak warna nude yang muted gitu. Nih kayak gini kan, muted peach gitu ya, muted nude gitulah pokoknya. Aslinya dia aku orange. Nih, coba kalian yang udah punya 81 komen di bawah di kalian munculnya warna apa. Karena di aku tuh orange. Aku kira tuh bakal muted pink gitu, sama kayak packaging. Tapi ternyata beda di aku. But anyway, sekali lagi ini dia shade 81 Diamond. Kita mau shade berikutnya. Shade 86 Topaz. Warna dia tuh lebih ke merah yang ke arah orange gitu. Nggak terlalu merah bata, tapi bisa disebut merah bata juga. Cuman intinya merah warm, merah orange. Nah ini dia shade Topaz kalau misalkan dipakai full lips. Jadi warna dia tuh merah, merahnya tuh lumayan deep, tapi nggak deep banget. Dan ada hint merahnya tuh ke merah marun gitu ya, nih. Pecinta lipstick merah pasti suka, yang nanyain warna merah marun yang mana, inilah. Dan merahnya tuh merah yang ada hint ke oranye gitu ya. Nanti tuh ada yang merah lagi, kurang lebih perbedaannya kayak gini nih. Ini yang lagi aku pakai.
sekali lagi ini dia shade 86 Topaz. Kita move ke shade berikutnya, shade 88 Amethyst. Warna dia itu warna orange yang vibrant gitu ya. Sebenarnya nggak gonjreng banget, tapi tipenya yang vibrant aja. Aduh ya, dia tuh wanginya tuh sama persis kayak dulu. Nah ini dia shade 88 Amethyst. Kalau misalnya pakai full lips, jadi warna dia tuh orange yang lumayan vibrant, tapi nggak sengejreng itu ya, tapi lebih bright aja gitu. Warnanya tuh bukan warna nude, muted, deep gitu tuh enggak, tapi tuh lebih ke warna vibrant gitu ya. Walaupun gak gonjreng, gak segonjreng itu menurutku. Dia warnanya oranye kuning gitu lah ya. Nih dari jauh juga masih oke-oke aja, bukan yang gonjreng-gonjreng banget gitu. Sekali lagi ini dia shade 88 Amethyst. Kita move shade berikutnya, shade 90 Crystal. Warna dia itu versi lebih muda daripada warna sebelumnya nih. Pokoknya warna dia tuh warna oranye yang light. Jujur banget, ini kayaknya best seller. Aku udah swatch di tangan dan warnanya cakep banget. Pasti kalian suka juga. Warnanya tuh jadi kayak oranye. Mirip yang tadi, yang diamond. Cuman dia tuh lebih muda. Aku kan suka juga ya yang warna-warna muda ini. Nah ini dia shade 90 Crystal. Kalau misalnya pakai full lips, jadi dia tuh warnanya warna oranye muda gitu ya. Oranye muda, tapi tenang aja, menurutku nge-cover bibir hitamnya tuh lumayan. Kan pinggiran bibir aku tuh hitam ya, ini udah lumayan banget. Dia adalah versi lebih muda atau lebih terang dari yang 81 Diamond. Jadi yang 81 Diamond di aku surprisingly gak terlalu nude, tapi lebih kayak lumayan deep orange gitu, bukan yang terang banget. Tapi si 90 Crystal ini tuh versi yang lebih mudanya lagi. Nih, ini 81 Diamond, ini 90 Crystal. Kan bisa lihat ya, pokoknya warna dia lebih muda dan ini di bibir aku. Ini juga cakep sih, benar-benar warna aku juga. Dia dibandingkan Maybelline First Subtle nggak terlalu mirip. Jadi ini Maybelline First Subtle, dia peach, lumayan deep gitu ya. Sedangkan ini 90 Crystal yang lumayan light color gitu. Sekali lagi ini dia shade 90 Crystal. Oh ini tuh mirip sama Silky Girl yang Junkie apa ya? Itu nama lipsticknya. Ntar aku tulisin deh shade-nya shade apa. Dulu aku juga sering pakai warna-warna kayak gini, mirip banget. Okay, anyway, sekali lagi ini dia shade 90 Crystal. Kita move shade berikutnya, shade 93 Barrel. Warna dia warna merah, merahnya tuh merah yang bold. Aslinya kalau misalnya dipake malam-malam ini cakep banget, tapi kalau misalnya di pairing sama warna hitam. Ini merah lumayan bata, tapi kalau ini merah bold gitu ya. Kayak dulu, kayak gini ya. Merahnya tuh merah deep. Kita handle. Okay, nah ini dia shade 93 Barrel. Kalau misalnya pakai full lips, so far warna dia tuh merah yang cakep banget. Apalagi sekarang aku lagi pakai outfit warna hitam. Asli bagus banget. Merah yang kayak merah bold gitu. Maksud bold tuh kayak ngasih bold look, ngasih statement. Ini merahnya cakep banget sih. Pokoknya merahnya ini ya, merah yang deep dan ke arah pink ungu gitu. Gak terlalu warm, yang merah warm banget tuh yang kayak merah bata lah ya. Itu yang tadi, shade berapa ya lupa, pokoknya ini. Tapi yang Barrel ini tuh lebih kayak merah night time. Atau merah yang biasanya tuh dipakai di malam hari sih. Cuman kayaknya kalau misalnya kita mau berangkat kerja atau pairing sama outfit hitam ya, ini bagus banget nih. Sekali lagi ini dia shade 93 Barrel. Okay, that's all for today's video. Semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!